G20 di Bali akan berlangsung beberapa hari lagi. Ayo kita semak video ini guys, bagaimana keadaan situasi terkini di tempat itu, yaitu di Bali guys. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, saya mendoakan ya. Sebelum itu saya mendoakan kalian semoga diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, insyaallah pada hari ini guys, di Indonesia ataupun di Bali kini sibuk dengan kedatangan para delegasi dari beberapa negara G20 ya, G20, untuk membincangkan terkait dengan ekonomi global. Jadi saya ingin melihat juga keadaan di Bali pada saat ini ya, bagaimana situasi dan bagaimana keselamatan, bagaimana keadaannya yang kita lihat sama-sama di perjalanannya daripada mungkin daripada Jakarta ke Bali itu, bagaimana keadaan di situ. Jadi kita sama-sama semak video ini guys. Video ini daripada di Leziman ya, kepada yang baru ketemu ini channel ini guys, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya untuk bantu channel di Leziman ini untuk berkembang dan support ke arah yang lebih baik. Oke, judulnya ialah Security Tightened Ahead of G20 Summit, Latest Situation Bali, The Apurva Kempinski Bali. Dan Bali ini guys salah satu tempat yang saya ingin sangat untuk datang situ. Kalau mengikut daripada video-video yang ada di YouTube ini, sangat cantik, sangat nyaman, aman, dan juga sekiranya ingin ke situ, yang ingin menikmati lautnya, pantainya, percutiannya, maka di Bali inilah yang paling-paling sangat sesuai kalau di Indonesia ini. Nah, jadi saya ingin ke situ nanti jika dapat lagi ke Indonesia tahun hadapan ini, insya Allah kan guys. Jom kita semak video ini guys sama-sama tanpa berbasa-basi. Ayo lanjut. Oke, The Lazy Man, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya guys. Kali ini saya akan review bagaimana situasi di Bali, khususnya di daerah Nusa Dua dan Sawangan jelang KTT G20 teman-teman. Nah, ini kita berada di Jalan Bypass Ngurah Rai Bali, dan di sini kita akan putar balik. Nah, wah, ini di sebelah cantiknya kiri kan lambang ataupun monumen G20. Oh, ini monumen G20 ya. Oke, cantiknya. Monumen ini terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di pintu masuk hutan mangrove di dekat underpass kita teman-teman. Cantik. Kita akan memang tempat pelancongan lah kan. Pintu tol dari bandara teman-teman. Dan ada baiknya pintu kita tol dari bandara ya. Sekali bundaran yang ada di sini ya. Maksudnya agar lebih jelas kita bisa melihat bendera-bendera yang ada di sini adalah utusan-utusan dari delegasi-delegasi G20 teman-teman. Nah, ini. Seperti ini dia. Delegasi G20 ya. Semuanya berkibar dengan baik ya. Dan ternyata masih ada juga di sebelah kiri semua bendera-bendera yang ada utusan delegasinya. Coba kita lihat yang mana kira-kira. Cantik ya, merah bersih kita, teman-teman. Jalanannya. Oh, ternyata ada, mungkin kalau nggak salah tadi posisinya ada di tengah ya. Wow. Seperti ini kira-kira. Ini di laut situasinya sudah. Memang sudah didandani di sebelah kanan tadi, kita sudah lihat gerbang tol bagus seperti nih. Gerbang tol Ngurah Rai. Oke, Ngurah Rai ya. Kita akan lanjutkan, kita akan segera masuk pintu tolnya. Oke, ini tolnya. Nah, seperti ini teman-teman, jalan tol dari pintu bandara menuju Nusa Dua. Kita dapat tikungan manis di sini ya. Ini nyetirnya benar-benar enak, tapi harus tetap hati-hati ke teman-teman. Nusa Dua ya. Ini yang mobil yang dari kanan ini adalah mobil yang datangnya dari pintu tol Benoa. Segera kita akan menuju ke Nusa Dua teman-teman. Di sebelah kiri ini luas sepertinya pemandangan. Ada proyek mungkin yang belum selesai ya. Ini kelihatannya ada Bapak-bapak TNI lagi sibuk. Ya, kita lanjutkan lagi masih perjalanan kita. Pembinaan tembok kan. Sini Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 teman-teman. Ya, ini saja Indonesia saat ini menjadi besar fokus perhatian dunia ya. Iya. Dan betul, kita mengharapkan pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia seperti ini
bisa juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata khususnya dan juga produk-produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, teman-teman. Sehingga diharapkan setelah G20 ini berlalu bisa menggerakkan ekonomi Indonesia, ya, teman-teman. Teman-teman, negara kita Indonesia adalah salah satu anggota dari G20 dan di Asia Tenggara ini, guys, hanya Indonesia saja yang masuk ke G20 ini, ya. Dan itu pun menjadi ketua kepada G20 ini, menjadi tuan rumah untuk mesyuarat ataupun rapat umum untuk seluruh dunia membincangkan hal ekonomi global, guys. Oh, ini merupakan bentuk motivasi pada rakyat Indonesia kita sebagai salah satu negara perekonomian terbesar di dunia, ya, teman-teman. Dan kalau nggak salah ini dilakukan satu kali dalam satu tahun. Jadi kalau kita hitung-hitung, jika tidak ada peraturan berubah, negara kita akan jadi tuan rumah 20 tahun kemudian, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sekarang berada di umur lama, tahun, mungkin nanti di umur 60 tahun baru kita jadi tuan rumah lagi, seperti itu kira-kira, teman-teman. Ya, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Kita akan segera tiba di Lampu Merah Nusa Dua. Ini kalau ke kiri kita akan ke Tanjung Benoa, teman-teman, dan ke kanan itu ke Sawangan, ya. Ini Nusa Dua. Kempinski, Ritz Carlton dan lain-lain sebagainya. Kita segera. Tapi ini pun cantik Nusa juga, teman-teman. Ini adalah ini kompleks Nusa Dua. Sudah menjadi ikon pintu masuk ke daerah ITDC Nusa Dua. Kita belok kiri dan di sini biasanya ada pengecekan, ya. Sebelum juga ada G20, kalau masuk ke komplek ITDC Nusa Dua ini biasanya di sini ada cek selalu juga. Ada pemeriksaan. Pemeriksaannya ini untuk keselamatan lah, kan? Silakan Bapak diperiksa. Oke, terima kasih. Ini keselamatan yang tinggi lah. Ya, seperti ini, teman-teman. Diperiksa di dalam komplek ITDC Nusa Dua, kita bisa melihat, ya, kendaraan juga tidak terlalu ramai. Dan kita bisa melihat sebelah kiri banyak ornamen-ornamen sebagai hiasan untuk tengoni hiasan kehijauan tuh. Tempat Nusa Dua seperti ini, teman-teman. Kita lanjut terus. Mantap lah. Ini kita sudah sampai di bundaran, ya. Kita akan belok kanan. Bundaran. Nah. Kalau ke kiri kalau nggak salah ada Sofitel Hotel di sana. Kita akan ke kanan, teman-teman. Itu kita tampaknya banyak bapak-bapak polisi, ya, yang sudah menjaga mungkin keamanan di sini. Kita terus jalan. Standby sudah tuh menjaga keamanan. Ini mungkin kalau nggak salah sepertinya ini mungkin mobil-mobil listrik, teman-teman. Jadi mobil listrik dan bus juga nanti akan dipakai kendaraan listrik untuk mungkin angkutan delegasi-delegasi dari utusan negara-negara G20. Oh, kita lanjutkan lagi di sini. Biasanya semakin bagus lagi, teman-teman. Kiri kanan ada hiasan, ya. Semakin menarik hiasan rasanya ketika kita memasuki daerah ini. Wih, tapi pokoknya ini besar-besar, kan, guys. Tuh di sebelah kanan tuh. Ini mungkin pokoknya yang ratusan tahun mungkin, ya, terpelihara di sini. Oh, itu yang mantap. Dan kita bisa lihat sebelah kanan banyak sekali mobil-mobil patroli polisi, ya, dan ada banyak juga sepeda motornya. Kita jalan terus. Ini kalau nggak salah, kalau Pak polisi ini kan hotel jaga keselamatan, teman-teman. Di sini kita di sini banyak hotel sudah lah, kan. Polisinya banyak berdiri di bundaran ini, ya. Kita terus ke sana, ke kita akan menuju ke daerah Sawangan, teman-teman. Ini daerah Sawangan, ya. Akan belok ini ke kanan tadi Nusa Dua, kan? Mengikuti jalannya, ya. Ini dia, teman-teman, gapura pintu keluar dari komplek ITDC. Sekarang kita sudah keluar dari sini. Ini penyeberangan ini di sebelah kiri ke kanan adalah lapangan golf Nusa Dua, teman-teman. Jadi jalan yang tadi adalah Nusa Dua. Kita pindah hall dari, kalau nggak salah, dari hall 8 ke hall 9, ya. Kita teruskan perjalanan kita. Nanti dari sini kita akan belok ke kiri menuju ke Sawangan. Ini sepertinya bus-bus ini adalah ini bus apa listrik kan juga? Pengangkutan nanti di masa bus G20 juga ini.
Dan sekarang kita belok ke kiri. Nanti di belok ke sini kita akan kiri. Banyak melewati hotel-hotel sampai ke Sawangan, teman-teman. Di antaranya sebelah kiri sebentar lagi kita akan menemukan San Regis, ada Mulia, ada Hilton, ada Kempinski, ada ini banyak Ritz hotel Carlton, ya. Dan juga di pilih-pilih sana, ya, ada kalau juga mau pergi sana. Hotel banyak sekali, hotel-hotel di sini, teman-teman. Sama B hotel juga ada sini, oh. Ya, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Mungkin beberapa lanjut. Menit lagi kita akan tiba di beberapa Sawangan. Menit lagi ya. Ya, ini tampaknya ini adalah sambungan dari lapangan golf yang kita lihat sebelumnya tadi, dan ini adalah sambungan, ini teman-teman. Dan kita lanjutkan sambungannya. Semakin lama pemandangannya semakin indah, teman-teman. Kita iya, bisa lihat betul. Ini semakin dekat semakin indah pemandangan ini. Ini bersih dan betul ya. Sebentar lagi kita akan tiba cantik, di kan? Hotel mesti ada pokok kiri kanan. Sebelahnya ada Ritz Carlton yang katanya di depan hotel itu adalah tempat untuk mengecas mobil-mobil listrik, teman-teman. Jadi bisa dikatakan di sana adalah ada tempat cas untuk pengecasan mobil-mobil listrik yang dipakai mobil untuk listriknya. Pengangkutan delegasi-delegasi utusan negara G20, teman-teman. Ya, di sebelah kiri kita tadi, kita baru saja melewati tadi adalah Hotel Mulia, teman-teman. Kita lanjutkan, ini Hotel benar-benar Mulia. Hijau ya. Cuacanya juga kiri kanan hijau, dan cantik. Di depan kita ini adalah sepertinya ini juga ini apa ini? Mobil ini, guys. Mobil listrik, apa ini? Oke. Oh, mobil listrik. Sekarang kita ikuti aja mobil ini, kita yang tadi itu kan mobil listrik. Dengan santai ya, karena tidak ada juga yang maksudnya dikejar. Kita pun boleh naik nih kan, guys. Ini, mobil ada listrik nih yang berbunga sangat. Mau juga naik nih, wah. Ya, mobil listrik nih yang kecil-kecil ini. Wow. Ini kita lewati jembatan kalau nggak salah. Setelah jembatan ini di sebelah kiri ada Hilton Hotel yang sebelumnya melewati dulu ini Hilton Hotel. Hotel Nico, teman-teman. Ah, ini dia Hilton Hotel. Hotel ini di mana-mana pun kita ada, wah. Lalui di Malaysia, di Sabah ada apa namanya? Penjor-penjor di sebelah kiri kanan, teman-teman. Oh, ini dan tengok guys, kiri kanannya ini dia menampilkan keunikan identitas Indonesia punya reka cipta, reka bentuk tuh ya. Ini tengoklah kiri kanan tuh. Nah, nampak kan? Yang ini guys, ini dengan yang ini nih. Oh, macam candi-candi juga bentuknya. Sebelum kita tiba di Kempinski Hotel, teman-teman. Ini sudah kelihatan pelangnya. Kalau nggak salah ini yang ke kiri adalah masuk ke Kempinski Hotel ya. Polisi sini, banyak sudah sini dengan lagi. Tentara tendornya kan? Ini lebih, kan? Hias lagi, ornamennya lebih banyak lagi, teman-teman. Banyak sekali petugas-petugas ya, seperti petugasnya ini, pun. Bapak TNI juga, Bapak Polisi juga TNI pun ada sini tadi. Ya. Ini, oh ini dia yang di sebelah kanan adalah. Nah ini. Mungkin tempat pengecasan mobil ini tempat, listriknya. Ini tempat indah pengecasan sekali. Mobil listrik ya. Wow, mantap sekali guys. Oh, di sini casnya. Di kawasan ini ramai sekali, teman-teman. Banyak sekali petugas-petugasnya. Oh, iya. Mungkin boleh disewa ini kereta listrik ini kan? Mungkin nanti pusat untuk pertemuannya untuk mungkin kira-kira para bule-bule. Ya. Kita bisa lihat ini. Oh, tengok. Di sebelah kanan ini semua adalah tempat-tempat pengecasan just mobil listrik. Dan di depannya adalah penjor-penjor yang tertata sangat bagus, teman-teman. Itu tadi Hilton Hotel tuh. Ya, menarik, teman-teman ya. Sekarang kita sudah putar balik, putar arah ke Nusa Dua. Ini sepertinya mobil-mobil listrik banyak sekali yang ini jalan, mobil teman-teman. Listrik, saya nggak tahu apakah ini lagi latihan atau memang peragaan seperti apa, yang pasti ini sangat-sangat keren sekali. Tidak henti keren guys nih. Datang lagi, teman-teman, mobil-mobil listrik. Banyak ya mobil listrik nih. Mobil-mobil yang dipakai kan nanti untuk tamu-tamu negara kita. Luar biasa untuk tamu-tamu sekali, negara, teman-teman. Ya, luar biasa menarik sekali ya, teman-teman. Situasi di suasananya memang cantik lah. Sawangan tadi kita bisa lihat jalan rayanya keren. Bersih. Mobil-mobilnya luar biasa. Nah, sekarang kita sudah sampai di bypass Nusa Dua, teman-teman. Ini banyak juga mobil-mobil patroli, mobil apa namanya mungkin patroli.
kita buat aja namanya patroli mobil siaga seperti itu ya, sangat-sangat keren. Hmm. Dan kita bisa melihat tadi di sebelah kiri ada mobil K9-nya. Jadi mobil itu, lagi. Itu adalah mobil itu mobil polisi Polri-nya. Woi, memang pedul anjing-anjing pelacak yang di training itu biasanya disebut oleh memang standby K9 teman-teman. Siap siaga semua kira-kira ya. Nah, sekarang kita bisa lihat sejenak di sini banyak sekali mobil-mobil barakuda. Woi, ganteng. Ini barakuda nih, guys. Teman-teman. Wah. Ya. Kita lanjutkan standby lagi. Semua guys, siap siaga. Sekarang dari Nusa Dua tadi kita putar ke lampu merah, kita putar ke kanan. Kalau lurus tadi ke tol, teman-teman. Kita coba putar-putar bus, di sini. Bus pun banyak. Di sini juga sepertinya ramai ya. Ini ada bus nih. Banyak sekali bus-bus. Banyaknya. Tapi saya banyak, nggak tahu ini bus apa dan ini lagi banyak mobil-mobil TNI juga mobil di sini. Mobil TNI nih, TNI ya, punya mobil. Kita teruskan lagi. Kita akan putar balik lagi di sana. Ini dia semua ini, G20 di kawasan dekat G20 semua. Ini juga banyak sekali kendaraan-kendaraan seperti ini ya. Nah, ini kurang tahu juga namanya ini. TNI. Yang pasti cakep-cakep teman-teman. Luar biasa. Baiklah teman-teman, mantap. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita sudah lihat tadi bagaimana situasi jelang G20 di Bali. Iya. Kita sudah melewati jalan tol, kita ke Nusa Dua, ke Sawangan dan ke arah Tanjung Benoa. Dan sampai di sini dulu, jangan lupa tonton terus video kami ya. Sampai jumpa lagi. Oke. Semoga sukses untuk KTT G20. Oke, itu tadi guys, kita dibawa pemandangan itu daripada bandara sampailah kepada Nusa Dua, ke Sawangan dan juga sampailah ke tempat yang berlangsungnya G20 itu ya, G20. Jadi kotanya cukup-cukup cantik kan, dari segi jalanannya itu, dari segi tempat laluan kendaraannya bersih dan telah disusun atur dia punya corak-corak kiri dan kanan. Nah, kalau diikutkan tadi di jembatan gitu. Cukup cantik ya, kiri kanan tuh nampak seperti identitasnya. Nah, reka bentuknya itu seperti Indonesia, karya-karya yang dibuat oleh Indonesia. Nah, jadi cantik nampaknya. Begitu juga dengan persediaan kesiapsiagaan kepolisian. TNI-nya, semua mobil-mobilnya, kendaraannya, semua telah bersedia. Begitu banyak sekali. Dan juga mobil-mobil listriknya ini juga, guys. Ini yang uniknya di Indonesia ini, di G20 di Bali ini ada mobil listriknya yang mungkin saya kurang pasti juga ya. Itu sama ada disewakankah, kita pun boleh gunakah, ataupun hanya untuk delegasi kah, atau bagaimana, jadi saya kurang pasti. Yang pentingnya sangat keren sekali untuk mobil-mobil listriknya yang tidak menggunakan oil and gas ini, dia hanya dicas saja boleh digunakan. Nah, jadi di Bali ini sebenarnya memang sudah tidak asing lagi kalau di Indonesia itu merupakan tempat wisata yang paling ramai pengunjung wisata para bule-nya. Jadi apalagi sekarang ini KTT G20 diadakan di situ yang membincangkan terkait dengan ekonomi global. Jadi salah satu-satunya presiden Indonesia itu yaitu Pak Jokowi yang pertama membawa menjadi ketua kepada G20 ini dan diadakan tuan rumahnya sendiri di Indonesia yaitu di Bali. Jadi mudah-mudahan Jokowi juga diberikan kesehatan yang baik di beberapa tahun lagi penggalnya ini, sentiasa juga dia dilindungi oleh Allah SWT. Dan dia adalah seorang pemimpinnya, beliau ini seorang pemimpin yang banyak membawa perubahan kepada kemajuan pembangunan di Indonesia sebenarnya. Walaupun ada juga yang mengkritiknya, tetapi kebaikannya itu terlalu banyak juga untuk diceritakan, terutamanya dari segi pembangunan IKN ataupun ibu kota negara Indonesia yang baru di Kalimantan, kemudian banyak jembatan-jembatan ataupun jalan-jalan bertol yang dibenanya. Kalau mengikut
video konten saya sebelum ini, jembatan yang dibina di musim Pak Jokowi ini lebih kurang 40 lebih ya jembatan, dan juga direnovasi lebih kurang 18 renovasi jembatan itu di baik pulih, dan banyak lagi jalan-jalan bertol juga telah dibangunkan sama ada di Jakarta, tetapi di Kalimantan juga lebih membangun. Dan apabila siapnya nanti ibu kota negara Nusantara yang baru itu lebih lagi membangun rakyat-rakyat di Indonesia. Jadi sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mudah-mudahan G20 ini juga berjalan dengan lancar dan juga sukses semua nanti dengan negara-negara yang besar akan datang ke sini. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Sampai kita bertemu lagi. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Bye-bye.